kali. Masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi baru saja munas luar biasa Partai Golkar di akhiri selesai dengan beberapa keputusan. Yang pertama terkait dengan usulan dan penetapan Ketua Umum Partai Golkar, dan ini telah dihukum, dicalonkan dan dipilih oleh keseluruh, baik dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, ormas yang didirikan dan didirikan mendirikan Partai Golkar, dengan demikian 100% memegang hak suara Partai Golkar mengusulkan penetapan Ketua Umum, dan tadi sudah diputuskan dalam sidang paripurna munas luar biasa Partai Golkar. Yang kedua terkait dengan masa periode, diputuskan periode, lanjutkan periode 2017-2019 dan dapat diperpanjang dengan mekanisme rapimnas. Yang ketiga, penyempurnaan anggaran dasar terkait dengan pasal peralihan, dan ini juga tadi diputuskan pasal peralihan di dalam ADART Partai Golkar. Yang keempat, munas memberi mandat tunggal kepada Ketua Umum untuk melakukan revitalisasi dan restrukturisasi pengurus DPP. Itulah keputusan-keputusan yang diambil dalam munas luar biasa hari ini,